بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الجهاد على المسلمين وجعلهم من القاسمين الأربعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حنبيدين جماعة تراويح yang semoga selalu berlimpah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama bahwa pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat yang sangat banyak ini, kecuali untuk kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan waktu kesempatan yang Allah berikan ini dalam rangka untuk menambah bekal-bekal kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas sekalian, saya kebetulan dari tadi pagi sudah ada di sini mengikuti juga tausiah dari Syekh kita yang dari Palestina, kemudian juga tadi sore Ustaz Andri juga sudah menyampaikan banyak hal. Saya ingin menyambungnya ya, bahwa apabila kita berbicara mengenai kebangkitan kembali kaum muslimin ya, atau kalau kita ingin menggagas peradaban kaum muslimin yang maknanya adalah kemenangan kaum muslimin, maka pertanyaannya adalah kita perlu apa yang bisa kita lakukan, lantas apa yang harus kita lakukan. Nah, di bulan Ramadan ini bulan yang disebut juga dengan syahrul jihad, yang bulan jihad baik itu dalam skala pribadi maupun skala yang lebih luas. Mungkin kita masih ingat bahwa kemerdekaan Indonesia itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar juga pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan di mana kita ini disuguhi suatu sejarah yang menunjukkan betapa di bulan Ramadan bulan yang begitu hebatnya perjuangan kaum muslimin waktu itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi dari perjuangan para pendahulu kita ini? Nah, maka sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung ya Mas Kalia, yang namanya perjuangan kaum muslimin itu keberhasilannya tidak bisa lepas dari perjuangan pribadi-pribadi kita. Nah, bagaimana kita bisa memupuk nilai kejuangan di dalam diri kita, itulah yang menjadi modal yang sangat utama, sangat mendasar apabila kita ingin menggagas kemenangan umat ini. Karena pada hakikatnya kemenangan umat itu juga merupakan asalnya kemenangan keluarga-keluarga kaum muslimin. Sementara keluarga kaum muslimin juga itu tidak lepas dari yang namanya anggota keluarga atau pribadi-pribadi. Maka sekali lagi kalau kita ingin menggagas kemenangan umat, sebenarnya dipulangkan kembalinya kepada kemenangan pribadi kita. Kira-kira bagaimana aplikasi yang real dari bentuk kemenangan ini? Saya sempat punya pikiran selama ini ada yang namanya gerakan subuh berjamaah. Itu meskipun tidak mudah, tapi kita lihat hasilnya itu cukup signifikan. Ya, mulai merebak dan mulai banyak. Tetapi kalau kita melihat di dalam tuntunan agama kita, ternyata ini juga masih kurang. Boleh juga kita katakan mungkin perlu ada semacam gerakan atau komunitas
yang sebelum subuh. Mungkin boleh kita sebut mungkin apa, komunitas penakluk setan malam. Komunitas penakluk setan malam. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita, mari kita renungkan bersama. Jadi sahabat Nabi Muhammad, ini adalah ada dalam Sahih Al Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ya'qidu syaitan ala qafiyati rasihatikum idza huwa nama salasa qatin." Setan itu akan mengikat tengkuk salah satu di antara kalian apabila dia telah tidur itu dengan tiga bulu. Tiga bulu. Kapan itu? Idza huwa nama, ketika kita udah tidur. Ini urusannya urusan malam. Sibuk semalam kita perlu tahu bahwa malam itu musuh kita ini beroperasi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi sulmin kafa wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan karena dia merupakan musuh yang nyata bagimu. Nah, musuh kita ini beroperasinya sejak kapan? Sejak kita tidur. Ini yang perlu kita pahami ya, Mas Kade. Jadi kalau kita udah tidur, musuh kita abadi itu membuat tiga buhul pada tengkuk kita ini. Yadribu kulla uqdatin, setiap buhul itu setan itu meniupkan mantranya, jambi-jambinya, suhunya. Apa yang dia katakan? Dia katakan, "Alaika laylun tawil farkut." Malammu masih panjang, lanjutkan tidur. Inilah setan musuh kita tuh begitu. Saya enggak bicara setan dengan bentuk yang lainnya. Karena setan ada dua kan? Syayatinul insi wal jinni, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk jin. Daripada nuduh manusia mendingan nuduh setan dalam bentuk jinnya. Aman deh. Ya, nanti kalau yang kita nuduh manusia nanti tersinggung. Jadi kita melihat ketika kita tidur, artinya kita sudah tidak sadar, itu setan membuat buhul pada tengkuk kita ini. Setiap ada tiga buhul, setiap buhulnya itu diberikan suhu yang sama. Alaika laylun tawil farkut. Malam masih panjang, lanjutkan tidur. Maka setelah itu apa yang Rasul sabdakan? Fa in istaiqadha fadzakarallahu azza wa jalla in halat uqdah. Kalau dia ini bisa bangun, kemudian dia sebut asma Allah, zikir, maka lepaslah buhul yang pertama. Bangun, langsung berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Semangat terus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ketika bangun lanjut dengan doa. Coba kita, kalau kita sebagai seorang muslim yang awam sekalipun pasti tahu bahwa sebaik-baik bangun adalah sebelum subuh. Artinya apa? Wujudnya apa? Kalau kita punya HP sekarang ini pasti kita setel alarm. Kalau dulu waktu belum ada HP, jam waker gitu. Alarm. Nah, kita stand misalnya jam berapa? Jam 3 misalnya. Kita stand. Refleksnya kita apa kalau udah stand? Bangun, biasanya apa? Dimatikan. Nah, mematikannya ada dua kemungkinan ini. Mau bangun atau mau lanjut tidur. Ketika melanjut tidur, biasanya kita mengatakan, kayaknya masih kurang tidur saya. Ketika itulah setan masuk. Membisiki kita, redaksinya, alaika laylun tawil farkut. Malam masih panjang, lanjutkan tidurmu.
Itu redaksi aslinya. Nyatanya macam-macam. Itu bantalnya ngawe-ngawe lah. Selimutnya panjang, macam-macam lah kata-katanya. Nah, maka sekali lagi, kalau kita ingin lepas dari buruh yang pertama, caranya apa? Istighfar, bangun, kemudian berdoa. Baru dapat satu. Kurang berapa? Kurang dua. Yang kedua gimana? Rasul katakan, fa'in tawaddo'a in halat uqda. Kalau setelah itu dia wudu, maka lepaslah buhul yang kedua. Artinya apa? Kita harus waspada. Kita udah bangun tuh belum jaminan lanjut itu. Sudah doa juga masih belum ada kemungkinan masih akan kita gagal. Kalah dengan godaan setan. Lanjutkan dengan wudu. Wudu kita berhasil itu baru dapat melepaskan dua. Yang ketiga fa'in sholat in halat uqda. Kalau setelah wudu itu dia sholat, maka lepaslah ketiga buhulnya. Nah, kata-kata fa'in sholat in halat uqda, kalau dia sholat, kira-kira sholat apa? Sholat buhul apa sholat subuh apa sholat yang mulai kira-kira? Yang mulai. Kenapa? Karena nanti ada urutan setan berikutnya. Ya. Nah, tapi saya ingin katakan begini. Bagaimana kita kaum muslimin ini, kalau kita melihat mengevaluasi secara singkat, secara sekilas maksud saya, tentang gerakan subuh berjamaah, memang sudah ada peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dengan kaum muslimin, jumlah kaum muslimin masih terlalu jauh. Artinya apa? Sebagian besar kaum muslimin masih gagal. Gagal untuk bisa bangun sebelum subuh. Artinya, boleh kita katakan mereka-mereka saudara kita yang atau bahkan kita sendiri yang gagal untuk bangun sebelum subuh, berarti sebelum subuh itu dia sudah dikalahkan oleh setan. Bagaimana kita bisa berjuang, memperjuangkan untuk kebangkitan kaum muslimin kalau kita sendiri setiap hari dikalahkan oleh setan? Coba kita renungkan. Ini poin pentingnya. Modal dasar, modal awal perjuangan kebangkitan kaum muslimin terletak pada setiap hari kita ini dikalahkan oleh setan apa kita mengalahkan setan. Makanya ini masalah yang serius untuk pribadi kita masing-masing sebelum kita bicara di luar. Bicara masalah umat itu bicara kita sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan setiap hari. Makanya Rasulullah sabdakan setelah itu, fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Kalau dia bisa begitu, tadi itu sampai sholat, akhirnya apa? Dia bisa berangkat subuh berjamaah, khususnya bagi bapak-bapaknya, maka digambarkan orang itu nasito, dia akan menjadi orang yang sangat energik, sangat giat, ya, positive thinking, ya, tayyiban nafsi, kondisi psikologisnya kejiwaan itu bagus sekali. Dia lapang dada, bersabar, ya, tenang, ya, dia bisa apa namanya berprasangka yang baik, menata masa depan dengan optimisme. Wa illa, dan kalau tidak, maksudnya gagal dia tuh bangun sebelum subuh, khabisan nafsi kaslan, itu kata Rasulullah. Maka dia akan menjadi kondisi kejiwaannya menjadi buruk, jelek, mungkin jadi gampang marah, ya, malas, kemudian suka berprasangka buruk, sesak dadanya, orang jadi panik, bingung dan sebagainya. Itu akibatnya begitu. Nah, maka jamaah sekalian, kita ini sekarang di bulan Ramadan diuntungkan. Diuntungkan kenapa? Dikondisikan kita ini sebelum subuh kita mesti makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi keberkahan dalam ketika kita makan sahur. Artinya kita ini selama sebulan penuh dikondisikan untuk bisa bangun sebelum subuh. Karena kita ulang ini sampai dengan 29 atau 30 hari, ini tentu kita harus memaknai sebagai apa? Merupakan bentuk kebiasaan baru yang positif.
bahwa dengan kaum muslimin terbiasa untuk bangun sebelum subuh, yang artinya dia menang malah mengalahkan godaan setan. Alangkah pentingnya bagi kita untuk bisa melanjutkan kebiasaan yang baik ini bukan cuma di waktu bulan Ramadan. Gimana kita bisa lanjutkan? Makanya tadi saya katakan perlu seperti kita membuat komunitas, ya, apa namanya, pengalah setan malam tadi itu, ya, itu setan malam begitu. Nah, kenapa tadi saya katakan itu adalah maksudnya adalah setan malam? Karena Rasulullah pernah ditunjukkan, dilaporkan, ya Rasulullah, ini ada seseorang yang dia ini kesiangan, yaitu apa namanya, nama Laila kata Asbah. Ada seseorang yang tidur malam sampai subuh, maksudnya subuh baru bangun. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Dzaka rajulun bala syaitan fi udunaihi. Itulah orang yang dikencingi oleh setan kedua telinganya. Ini subuh waktunya. Coba kita lihat jamaah sekalian, dari sejak kita tidur setan terus menggoda kita, pengen mengalahkan kita. Sejak kita habis gagal kita bangun sebelum subuh, itu ada setan yang berusaha mengalahkan. Nanti sudah subuh, itu kita dikencingi oleh setan. Bagi kita bayangkan, seandainya kita itu dikencingi sama tetangga, telinga kita, gimana kira-kira? Apa terima kasih apa? Gimana? Ini yang ngencingi ini adalah musuh abadi kita. Kalau kita gagal untuk bangun sebelum subuh. Oleh karenanya, penentu dari hari itu dan juga berikutnya itu terletak kepada apakah kita malam itu berhasil atau tidak untuk bangun sebelum subuh. Itu kita namanya sudah berhasil menaklukkan setan di pagi hari itu. Nah, maka sebagai konsekuensinya kita perlu juga ngitung ya Mas Kene. Maaf saya tambah sedikit ya. Bahwa bagaimana ceritanya orang itu ada yang mudah bangun malam, artinya 1-2 jam sebelum subuh, dan ada yang mengalami kesulitan. Ada hal yang rasional, ada yang tidak rasional. Yang rasional itu apa? Kita hitung dulu berapa jam kita tidurnya. Tanya sama dokter, kalau orang dewasa kebutuhan tidurnya berapa lama? Berapa jam orang dewasa? 4-5 jam sudah cukup. Jadi kalau kita ingin bangun jam 3, artinya apa? Paling lambat jam 10 kita harus tidur. Begitu maksudnya. Itu rasional. Bagaimana kita pengen bangun jam 3, kita tidur jam 2, tidur jam 1, begadang terus. Ini jelas budaya yang tidak mendukung kita bisa apa namanya, menjadi orang yang bisa menjalankan perintah Allah. Bahkan kita malah terjebak pada godaan setan. Nah, makanya kita juga harus paham tradisinya kaum muslim itu bukan begadang. Kecuali ada perlu yang mendesak masalah. Rasulullah SAW kalau selesai sholat isya berjamaah, nggak lama dari itu udah pergi tidur jam 8 nih kalau kita katakan sekarang kalau nggak terawih. Sehingga apa, ditambah 5 jam, jam 1 udah bangun Rasulullah. Tidur apa namanya, bangun malamnya sampai setengah malam, jam 1 udah bangun sampai dengan subuh. Tidak tidur lagi kecuali nanti siangnya berulang. Nah, ini adalah sebagian dari manajemen waktu yang sudah hampir banyak yang tidak melakukannya, yang sudah hampir hilang. Perlu kiranya di bulan Ramadan kita membuat momen penting untuk perubahan gaya hidup kita ini, bagaimana supaya kita bisa tidur itu lebih awal, supaya bagi kita mudah untuk bisa bangun. Karena salah satu godanya ketika kita bangun itu, saudara Aram, adalah apa? Merasa tidurnya tidak cukup, sehingga kita perlu menambah lagi, tahu-tahu sudah jam 6 baru kita bangun, karena dikencingi sama si. Mudah-mudahan ini bisa apa menginspirasi kita untuk mengatur ulang bagi kita yang belum, maksudnya bagi yang sudah mandala ala khairin falu bisa cerita ini, bagi yang sudah alhamdulillah, yang belum mari kita kondisikan diri kita mumpung Allah kondisikan membiasakan kita untuk bangun sebelum subuh seperti bulan Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai modal untuk sampai walaupun sudah berlalu bulan Ramadan kita tetap bisa bangun beberapa menit, beberapa kalau biasa sejam sebelum subuh, dan itu menjadi pertanda bahwa pagi hari itu kita berhasil untuk lepas dari godaan setan Allah. Amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.